Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Ijaz Bercerita. Sebelumnya makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang suka sama video horor, jangan lupa untuk subscribe dulu guys. Jadi, lagi-lagi gue akan ngebahas mengenai beberapa cuplikan video penampakan hantu. Dimulai dari penampakan makhluk misterius yang diduga oleh banyak netizen adalah hantu asli, sampai ke penampakan pocong dengan muka hitam yang pastinya itu serem banget guys. Dan inilah 5 perampakan hantu yang ketangkep oleh kamera. Oke guys, kali ini kita mulai dari video perampakan hantu yang gua dapat dari channel YouTube asal Meksiko bernama El Cartel de Santa TV. Padahal ya, channel tersebut nggak ada kaitannya sama horor guys. Yang gua lihat sih mereka upload video musik hip hop gitu. Tapi, dari salah satu videonya, ada yang menarik perhatian banyak orang, bahkan udah ditonton sampai puluhan juta kali. Karena, dalam video tersebut, ada sesuatu aneh yang gak sengaja ketangkep sama kamera, guys. Pasti, dari kalian banyak yang gak sadar kan penampakannya di mana. Jadi guys, tepat di depan mobil mereka, ada perampakan sosok misterius yang gua lihat sih wujudnya mirip banget kayak manusia. Tapi yang anehnya, sosok itu seluruh badannya warna putih dan kayak tembus pandang gitu. Lalu, nggak lama kemudian tiba-tiba menghilang guys. Dan semenjak video tersebut diupload ke akun YouTube-nya, banyak orang yang percaya kameramen tersebut berhasil nangkep perampakan hantu asli. Tapi, kalau menurut kalian, gimana tanggapannya mengenai perampakan di video tersebut? Coba tulis di komen. Selanjutnya, video ini di-upload oleh pengguna TikTok asal Jepang dengan nama akun Osioni66. Dalam video tersebut, awalnya cuma terlihat seorang anak kecil yang lagi asik main air di kolam renang plastik sambil ditemenin sama bapaknya. Nah, saat itu si bapaknya ini ngevideoin momen tersebut, ya mungkin untuk kenang-kenangan aja gitu guys. Tapi ternyata ya, dari hasil rekamannya, ada sesuatu yang menurut gua aneh sekaligus creepy banget sih. Son. Itch. Walaupun penampakannya cuma sebentar, tapi kelihatan jelas banget kan? Ada sosok wajah pucet yang kelihatan lagi menatap ke arah luar dari balik jendela. Tapi beberapa detik kemudian tiba-tiba dia menghilang guys. Lalu gak lama setelah itu muncul lagi penampakan wajah seseorang di jendela yang berbeda. Tapi wajah yang kedua ini kelihatannya sih kayak laki-laki. Dan pas lagi ngerekam video ini, dia benar-benar gak sadar sama penampakan tersebut karena terlalu fokus ke anaknya. Jadi dia baru sadar setelah ngeliat hasil rekamannya guys. Jadi dia bilang saat itu kondisi di dalam rumahnya bener-bener gak ada orang. Lah terus yang tadi nongol di jendela itu siapa dong? Coba komen. Selanjutnya, kejadian mengerikan ini dialami oleh seorang cewek asal Amerika bernama Jess yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa. Nah, pas di malam itu, dia lagi kerja shift malam sendirian dan tiba-tiba dia nyadar ada sesuatu yang gak beres. Akhirnya, dia pun ngambil HP, lalu langsung nyalain kamera. Dan inilah yang terekam, guys. Okay, there's nobody here, right? Nobody here. What is that? Because it is not me. This is me, leaving, closing the door. What's that? And here comes the door back opening. And nobody's there. But yet.
Jadi, pas dia ngelihat ke cermin, ada penampakan sosok hitam yang lagi berdiri tepat di depan pintu ruangannya. Padahal ya, kalau kita lihat secara langsung, di depan pintu itu nggak ada siapa-siapa. Tapi, kalau dilihat dari cermin, sosok tersebut terekam jelas banget. Masih berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Gua sendiri pun nggak ngerti dan nggak bisa ngejelasin kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi si Jess ini yakin banget yang direkam saat malam itu adalah hantu, guys. Selanjutnya, video penampakan ini direkam oleh dua orang cowok yang mana pada saat itu mereka lagi di perjalanan pulang ngelewati jalan yang sepi banget karena ya udah tengah malam, guys. Dan pas di tengah jalan, tiba-tiba mereka dibuat merinding ketakutan karena ngelihat sesuatu mengerikan yang ada di pinggir jalan, guys. Gua tak seimbang sih, nampak deh. Wah, ini barang dia, bade. Seperti yang udah kita lihat, ada perampakan sosok berbentuk pocong yang lagi berdiri sendirian di dekat semak-semak yang gelap. Kalau kita perhatiin ya, sosok itu mukanya full warna hitam. Jadi, yang kelihatan jelas cuma kain kafannya doang, guys. Cuplikan video yang terakhir ini direkam secara iseng-iseng oleh seorang cewek yang baru aja selesai sholat maghrib. Tapi nggak disangka, ada perampakan sosok menyeramkan yang nggak sengaja ikut rekam di kameranya, guys. Alhamdulillah, hari ini aku udah selesai sholat maghribnya. Terekam dengan sangat jelas, ada sesosok pocong dengan muka hitam yang serem banget lagi duduk di kursi persis di samping cewek tersebut. Yang gua lihat, sosok pocong itu memiliki mata putih yang terlihat sedang menatap ke arah cewek tersebut, guys. Padahal ya, saat itu penampakannya bener-bener jelas banget. Tapi anehnya, dia kelihatannya sama sekali nggak sadar sama keberadaan sosok pocong itu, guys. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan sama video-video selanjutnya, guys.